pertanyaan, kenapa jamak mu'annas salim ajarnya dengan kasrah, kok tidak dengan fathah? Karena sejauh saya bertanya, jawabannya hanya al-aslu la yus'al. Penulisan la yus'al ni kebenihan kui iya ibtai betanaya ibriha hamzah ni kan nabi betanaya ibriha hamzah ni kan untuk utir harus alim alim ibriha hamzah anak pagi anak pagi si mufrad mundo'wa'an mi ngakui dhammah kita ngakui sukun pagi kau nganggak di tau ulama mungkin beri alasan berlain semacam tapi kita kembali Al-Imam As-Suyuti kak dintuh menjelaskan asal-usul anapa kak dintuh kemudian benda buku nahu benda fa'il rofa mutada'ano rofa angkala benika benda sama ada. Sebetulnya maklum ya dalam bahasa Arab kak dintuh sudah ada tapi kaedah kak dintuh secara utuh ngalak dari Al-Quran. Saya cerita lagi Abul Aswad Ad-Du'ali kisah ini sebab itu berdempak tapi sekapin yang mengarah ke Abul Aswad Ad-Du'ali entar ke anak bini nang Ibasrah ini ke lain ke cerita yang suci tapi dalam makadiman dan jurumiyah ke lain pada anak bini tapi lah akhir anak bini yang kat itu ada ya abatih ma asyaddul har ma asyaddul har rafa'at asyaddah marobak ring bini kele anang asyadda dak lafal asyadda ma asyaddul tining pon apa panika paling pengetek apa rasen ini fadhunnaha tas'aluhu wa tastaf wa tastafhimu minhu tadi abana Abul Aswad Ad-Du'ali ka di tok mikir oh tang anak kena hanya tanya ke sengko hanya tanya ke sengko yakni memahamna ayyu zamanin al-harru asyadd nengkak di maka di zaman kepanasan itu lebih pengen. Faqala laha syahrun najir. Akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali ada bagi nang e bulan najir. Bulan najir itu maksudnya bulan safar. Nang waktu itu panas. Faqalat ya abati innama akhbartuka walam as'aluka walam as'alka. Kula kak di itu kan ngebele kesambian beni atanya atanya kesampian seharusnya kan kayak itu maaf Allah nora ozan ma ta'ajjubiyah ma li ta'ajjub ma asyaddal har alangkah panas pas ngakui ma asyaddu nanti pemaham nalai akhir Abul Aswad Ad-Du'ali ini kawan ngetelak dekaan anda ini kah akhir entar deka Sidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu waqalat ya amir al-mumnin dhahabat lughatul Arab lama khalatatil ajam orang Arab ini pernah lompok-lompok dengan ajam aku tak pasal pun wa ushik in tatawala 'alayha zamanun an tatmahil kula qabatar manabi lancang gak ditok di biarkan ke elang fa qala lahu wa ma dzalika fa akhbarahu khabar nadhi apa dia mengucap dia ke ikabela cerita tentang anak kibur astar fashtara suhufan bidirham wa amla 'alayhi al-kalam kullahu illa la yakhruju an ismin wa fi'lin wa 'arfin ja'a li ma'na akhir pas amle kertas beberapa dirham kemudian itu oleh sekepi tentang masalah qaidah-qaidah kan itu. Dalam kisah lain, Imam As-Suyuti kan itu meriwayatkan bahwa situ saat qadima a'rabiyun fi khilati fati Umar. Pada situ orang pedalaman kisah itu entar dak Sidina Umar dalam masa pemimpinan Sidina Umar. Akhirnya orang Arabi kan itu orang Arabi ini kan pelak dalam bahasa Arab tentu. Meriksa nih, man yuqri'uni syai'an mimma unzila ala Muhammad. Siapa ya? Saya bakal baca Al-Quran saya taruh nakidah Nabi Muhammad. Fa aqra'ahu rajulun surat bara'ah bi hadzal lahn. Akhir pada situ orang mau surat bara'ah tapi salah baca. Kenapa saya baca? Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulah. Pas baca ngecir. Saungku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepar dari banyak-banyak orang miskin, musyrik, wa rasul diban, utusenah. Lepar gitu, tanda gitu. Faqala al-Arabi, orang Arabi pas ada bu. Iya kunillahu bari'an min rasuli fa'an abra'u minu. Mun Allah lekala tanda ke utusenah, apalagi singkau. Akhirnya kiswah kira Sidina Umar, dapat Sidina Umar, baik kepada jenikah anu. Aujikan salah ring Arabi akhirnya dengan otokah itu Sayyidina Umar beri potosan fa'amaru Umar alla yukri al-Quran illa aliman bil-lughah wa amaru Abul Aswad Ad-Du'ali fawadu'an nahwa ini kan riwayat lagi sekarang Imam Ibn Asakir bersama Jemaah dalam tarikh Dimashq ini kan kisah dari Sayyidina Ali tapi Sayyidina Umar
Ala kulli hal, biang namanya mana mekanisme dalam bacaan tempat saran dengan contoh akhirah contoh tak kapan apa saya berada dalam Al Quran sebagai standar. Maka kemudian cepon ulama mun berada kesalahan dalam Al Quran secara nahwu kita lo bisa salah ceng nahwu nanti norok dan saya berada Quran. Walaupun dalam Al Quran tak ada kesalahan mun berada beberapa tak sesuai kalau benko itu berada jawab dasar ulama. Ala kulli hal dikemas ekocaki al aslu la yus'al. Cuman kau kan jak saking benda ulama abri. Mungkin kolan sebab penikah benda semacam. Tapi benda alasan. Ya pak lah rofa angangku itu. Mayrab kun domba tak bisa. Ada tak cocok berakil lu. Mun alaihi tati alaihullah benda semacam. Enggak sama kan Al-Quran. Ini baru baik kau cakap. Al-Aslu la yus'al. Maka peletak pertama kat detok. Al-Aslu al-Du'ali. Ini kaki korang kita mbaibi maimun. Thumma ambasah al-fil. Thumma Abdullah bin Nabi Ishan. Ala kulli hal tidak ni kan maksudnya. Maksudnya tahun ini dan gula apa sebab dan lo penting mana bisa saya terlalu penting itu jaki ngalih tak kira-kira jaki makin kau pun